Berikutnya, warga rela harus antre panjang di Kelurahan Polowijen, Kota Malang, Jawa Timur. 1.000 lebih warga rela antre demi mencairkan bansos program Keluarga Harapan. Meski warga sudah menerima jadwal pencairan agar tidak terjadi antrean panjang, tetapi tetap saja warga memilih datang pagi untuk bisa mencairkan bantuan yang nilainya berbeda untuk tiap orangnya, mulai dari Rp225.000 sampai Rp750.000. Setiap warga menerima 4 kali pencairan dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk mendapatkan bansos, warga harus antre antara 1 hingga 3 jam, termasuk sejumlah ibu hamil juga ikut antre. Tadi antri berapa lama nih, Mbak? 1 jam lebih, Mbak. 1 jam lebih berdiri? Iya. Sebelumnya udah pernah dapat, Mbak? Belum, pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Dapat berapa ini tadi, Mbak? 975. Mbak mau dibuat apa nih, Mbak, uangnya nanti, Mbak, rencananya? Buat kebutuhan sehari-hari. Bersyukur, Mbak, kalau langsung dapat bantuan gini, semua mahal. Bu, ini tadi antri berapa jam, Bu? Mulai tadi jam 8. Mulai jam 8. Berapa ratus ribu, Bu? Ini 600. 600 ribu. Bu, sebelumnya udah pernah dapat, Bu? Nah, ini ya sama. Ini informasinya undangannya mulai kapan, Bu, diterima? Tadi malam. Tadi malam.